Menikmati hidangan nasi pecel pincuk memang cukup nikmat dan terasa lain saat dinikmati pagi atau sore hari. Di Sidoarjo, Jawa Timur dikenal kuliner legendaris nasi pecel pincuk Layang Waru. Dalam sehari, nasi pecel pincuk Layang Waru terjual 100 hingga 160 bungkus nasi. Inilah suasana dan kondisi warung nasi pecel pincuk Layang Waru di kawasan Jalan Letjen Sutoyo Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Hampir setiap pagi, antrian panjang pembeli selalu tampak di warung yang buka sejak tahun 2005 lalu. Dilihat dari bentuknya, nasi pecel pincuk Layang Waru ini hampir sama dengan nasi pecel pada umumnya. Namun dilihat dari rasanya, nasi pecel pincuk Layang Waru ini memiliki rasa yang khas. Dengan lauk tempe dan telur, untuk nasi pecel pincuk Layang Waru ini hanya dibanderol dengan harga Rp12.000 per bungkusnya. Warung ini biasanya buka sejak pukul 4 pagi dan tutup sekitar pukul 10 pagi karena habis. Warung akan dibuka lagi pada pukul 4 sore dan tutup sekitar pukul 9 malam. Setiap harinya, penjual mampu menjual 50 bungkus untuk sekali buka. Sementara di hari libur, permintaan bisa mencapai 80 bungkus untuk sekali buka pagi atau sore hari. Kenapa Mas suka nasi pecel di sini Mas? Ya, enak aja setiap pagi. Gitu ya. Selain itu harganya murah juga. Tempenya suka ini sama telurnya. Gitu ya. Beda ya Bu ya. Iya. Sehari berapa bungkus ini Mas? Kalau untuk nasi hari biasa 50 sampai ya sekitar 50 kilo hari biasa. Anda tertarik untuk menikmati kuliner legendaris nasi pecel pincuk Layang Waru? Apa salahnya jika mampir ke warung nasi pecel pincuk Layang Waru jika berkunjung ke Sidoarjo? Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.